Bismillahirrahmanirrahim, kembali lagi kita di kesempatan video hari ini. Kita akan membedah uh, berita yang hari ini cukup viral dan hangat di tengah publik, yang mana ungkapan perasaan yang sangat kritis yang disampaikan oleh penyidik senior KPK, Novel Baswedan, yang telah disampaikan di dalam dialog bersama dengan Karni Ilyas, yang mana... Terkait dengan profiling pegawai KPK, kurang lebih 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan termasuk juga di dalamnya adalah penyidik senior KPK Novel Baswedan. Berita yang hari ini kita akan sama-sama bedah bersumber dari sindonyus.com, Minggu 23 Mei 2021. Nah, pegawai KPK diprofiling oleh intelijen menjelang tes wawasan kebangsaan. Uh, profiling ini adalah penjelajahan soal identitas diri, baik itu dalam aspek pemahaman ideologi dari seorang pegawai bergabung dengan lembaga anti rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, yang garis besarnya adalah uh, dikhawatirkan adanya pemahaman atau paham-paham radikalis, ekstremis uh, yang sengaja untuk mencoba uh, menggerogoti lembaga anti rasuah, lembaga penegakan hukum tindak pidana korupsi. Kita akan sedikit membacakan runutan berita yang termuat atau terlansir di sindonyus.com pada hari ini Jakarta sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ternyata mengalami hal yang meresahkan menjelang tes wawasan kebangsaan atau TWK sebagai bagian dari rangkaian alih status menjadi aparatur sipil negara mereka di profiling oleh orang-orang tertentu yang didekuat merupakan intelijen Nah, penjelajahan atau profiling yang dilakukan oleh sekelompok orang yang ditudingkan atau diduga oleh seorang Novel Baswedan yang melakukan penjelajahan atau uh, penelusuran profiling beberapa anggota KPK yang telah mengikuti tes wawasan kebangsaan ini merupakan orang-orang yang berada di luar dari KPK yang, dalam tanda petik, adalah intelijen. Kata "novel Baswedan" bahwa intelijen ini... Bisa jadi merupakan bagian daripada intelijen negara, ataukah di luar daripada itu. Teror, misalkan, atau orang-orang tertentu yang sengaja untuk melakukan tekanan-tekanan uh, psikologi sehingga mengganggu niatnya, mengganggu misinya untuk bisa mengikuti prosedur komisi pemberantasan korupsi, mengikuti prosedur negara dalam pemberantasan korupsi di Indonesia hal ini diungkapkan penyidik senior KPK Novel Baswedan dalam sebuah video wawancara dengan wartawan senior Karni Ilyas yang diunggah di kanal Youtube uh, Karni Ilyas Club pada Sabtu 22 Mei 2021 Novel Baswedan mengakui bahwa beliau tidak mengetahui secara persis nama dari orang yang melakukan uh, profiling terhadap pegawai KPK. Menurut Novel Baswedan bahwa kegiatan profiling ini cukup meresahkan bagi dia dan juga yang lainnya yang telah dilakukan penjelajahan atau profiling identitas diri, pemahaman ideologi, dan lain sebagainya. Jangan-jangan nah, uh, ideologinya bukan lagi ideologi Pancasila atau ideologi di selain daripada itu, sehingga perlu dilakukan profiling. Namun, menurut Novel Baswedan, ada hal-hal tertentu yang... Mencurigakan, nah, dalam artian tidak murni penjelajahan profiling itu bersumber dari orang-orang atau utusan KPK, melainkan di luar daripada itu. Bahkan saudara-saudara sekalian, sampai masuk kepada tingkat keluarga, ini juga merupakan satu masalah yang amat sangat serius, dan Novel Baswedan cukup kritis dalam melihat masalah ini. Nah, menurut Novel Baswedan, bahwa hal tersebut kemudian dapat menimbulkan permasalahan sekaligus kecurigaan. Bahwa orang-orang ini merupakan bagian daripada organ negara atau penjahat. Novel Baswedan secara uh, lebih spesifik menjelaskan beberapa insiden yang pernah dilaluinya, bahwa dalam melakukan proses penyelidikan, penyidikan, dan lain sebagainya untuk mem membongkar skandal korupsi, seringkali mendapatkan perlakuan-perlakuan uh, yang tidak menyenangkan, baik itu uh, pengintayan, Pengamatan dan lain sebagainya, bahkan upaya teror kita tahu sendiri. Novel Baswedan sampai mata sebelahnya mengalami cacat, dan itu cacat, cacat permanen. Publik mungkin tahu hal demikian, bahwa penyiraman novel, novel Baswedan bukanlah insiden uh, tidak sengaja, melainkan insiden yang disengajakan untuk meneror atau untuk menghilangkan nyawa seorang penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi. Novel Baswedan, nah, teman-teman sekalian. Berita ini cukup menarik, dan bahkan hari ini uh, cukup memanas di tengah publik. Bahkan kemudian, uh, menurut keterangan Novel Baswedan, bahwa ia sempat mengkoordinasikan terkait dengan profiling tersebut ke Ketua KPK Firly Bahuri. Nah, dan keterangan Firly Bahuri pun juga menyatakan upaya melakukan profiling tersebut guna untuk uh, menelusuri. Terkait pemahaman, paham, benar-benar ideologi wawasan kebangsaannya ada, tidak, atau bahkan mungkin ideologinya di luar daripada Pancasila. Dalam arti kata, radikalis ekstremis. Selain itu, saudara-saudara sekalian, saya ingin sedikit menyinggung pada persoalan eh, tes wawasan kebangsaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang sampai-sampai menghentikan atau menonaktifkan kurang lebih 74 atau 75... Pegawai KPK, bahkan salah satunya adalah penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan. Teman-teman sekalian, kita sama-sama ketahui uh, track record atau perjalanan karir, perjalanan uh, penyidikan yang dilakukan oleh penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan. Beliau sangat lihai dan sangat berpengalaman dalam membongkar skandal-skandal korupsi di negeri ini sah-sah saja ketika lembaga KPK melakukan sterilisasi manajemen kepegawaian. Nah, sah-sah saja. Namun, kita perlu melihat kembali bahwa apakah menjamin tidak ketika di PNS kan pegawai KPK sama tidak dengan pengalaman dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Seperti halnya dilakukan oleh senior-senior uh, KPK yang lainnya, misalkan Novel Baswedan, termasuk salah satunya diantaranya adalah mantan jubir atau ex-jubir KPK, yang sudah mengeluarkan diri, memundurkan diri akibat daripada konflik internal yang begitu memanas yang pada akhirnya tidak lagi efektif dalam menjalankan tugas kenegaraan guna memperantaskan tindak pidana korupsi. KPK semestinya tidak mempertontonkan konflik internal yang ada di dalam KPK sehingga memicu persoalan kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah yang telah diamanahkan oleh negara untuk menyelidiki, membongkar, Skandal-skandal korupsi di negeri ini, nah, bagaimana mungkin korupsi akan bisa terselesaikan, sedangkan lembaga KPK saja digerogoti oleh masalah-masalah konflik dan lain sebagainya, baik itu konflik kepentingan, baik itu konflik kekuasaan, dan lain sebagainya, sehingga kami harapkan komisi pemberantasan korupsi harus mengedepankan independensi, profesionalisme, sekaligus juga mengedepankan persatuan. Sebab persatuan itu adalah merupakan kekuatan yang tidak bisa terkalahkan dalam menyelesaikan permasalahan korupsi. Bagaimana ketika Firly Bahuri, misalkan ketua KPK, dapat menyelesaikan korupsi jikalau memang uh, di dalam internal keorganisasian lembaga anti Komisi Pemberantasan Korupsi terpecah belah atau terkotak-kotakan. Nah ini masalah sehingga satu tugas yang mesti benar-benar dibenahi oleh Firly Bahuri adalah bagaimana melakukan upaya sterilisasi bahkan melakukan penyatuan. Nah, salah satu diantaranya melakukan tes wawasan kebangsaan. Tetapi ada beberapa hal yang mesti juga diperhatikan. Salah satunya diantaranya adalah pengalamannya dalam melakukan penyelidikan, ikut serta dalam membongkar tindak pidana korupsi. Bahkan lebih dari itu juga adalah merupakan keberanian dirinya untuk membongkar. Kita tahu. Uh, bagaimana sih keberanian dari seorang Novel Baswedan? Beberapa kasus-kasus besar kita, publik mungkin ini sudah tidak lagi menjadi rahasia umum. Banyak di antara terbongkarnya kasus-kasus besar, turut serta di dalamnya, ada kerja-kerja Novel Baswedan dalam membongkar skandal korupsi di Indonesia. Teman-teman sekalian, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga kita harapkan korupsi di negeri ini dapat teratasi dan bahkan hilang. Nah, agar tercipta tatanan sosial yang sejahtera dan uh, good government, clean government yang tidak lagi menjadi beban negara yang pada akhirnya berdampak kepada perekonomian negara mengalami permasalahan akibat daripada meraknya korupsi, kolusi dan nepotisme di bangsa ini yang pada akhirnya cita-cita bangsa kita dalam meraih uh, keadilan sosial sebagaimana diamanahkan oleh para devon father diaman, diamanahkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah tidak lagi uh, dapat tercapai dengan baik. Kami harapkan kepada Ketua KPK Komisi Pemberantasan Korupsi Pak Firly Bahuri agar benar-benar tegas menjalankan peranan atau fungsi KPK bukan hanya sebagai lembaga anti rasuah bahkan mendengarkan KPK saja seolah-olah maut sudah sangat dekat bagi mereka yang melakukan korupsi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila hitafiq walidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.